Hari ini seperti biasa, petugas kami di lapangan melakukan analisa profil dari para penumpang. Dalam CCTV, petugas kami melihat dua orang ini kelihatan tingkahnya itu sudah mencurigakan. Setelah dilakukan scan terhadap barang-barang yang dia bawa, penumpang ini semakin panik. Dari hasil scan, petugas kami mencurigai bahwa di alas kaki yang bersangkutan ada sabu. Dan ternyata memang benar di alas kaki tadi, pada tapaknya itu ada sabu. Kemudian dua orang ini kita bawa ke kantor di Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kenapa enggak bisa pulang? Ambil di mana? Ambil di Malaysia jual di Makassar. Kamu kirim, kamu nenteng. Kamu lewat datang center terus. Kalian hari-hari di sana, nggak ada orang berkontak kalian. Setelah kita melakukan pemeriksaan mendalam di kantor, dua orang ini adalah bersaudara. Satunya tante, satunya lagi keponakan. Bagi kami yang lebih miris lagi adalah keponakan ini dijadikan sebagai alat oleh tantenya ini untuk membawa. Dan keponakannya ini nggak tahu sebetulnya apa yang dia bawa. Baru sekali ya bawa. Mana? Iya. Berarti sampai sini nanti di telepon ya, Mama ya? Ya. Tapi yang melalui tante, itu melalui kamu. Melalui tante. Tante. Kok mungkin kamu ada kasih nomor HP sama tetangga ini? Enggak ada. Kemudian setelah saya kami melakukan proses wawancara, kedua orang tersangka ini kami serahkan ke Polda Kepulauan Riau untuk lebih mendalami jaringan narkoba yang ada di Indonesia.